Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalica Audi Suherlan dari kelas 6 Rigel. Saya akan menjelaskan butir-butir Pancasila beserta contohnya. Butir-butir Pancasila dan contohnya. Butir-butir Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan marhabatnya dengan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban, asasi setiap manusia tanpa berbeda-beda, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Butir-butir Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlakukan. Butir-butir Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir-butir Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suatu sana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.